Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan rasminya melancarkan sistem pemasaran efektif anggota koperasi atau SPIK pada petang ini. Sekian, terima kasih kepada Assalamualaikum. Saya yakin koperasi-koperasi yang ada di Malaysia akan dapat bergerak dan melangkah ke hadapan, terutama sekali menjadi parti, menjadi anggota partisipasi yang lebih aktif kepada pembangunan ekonomi negara. Dan koperasi Orang Kota Baru, walaupun baru, kami akan sentiasa bersama-sama dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk memberi segala sokongan dan kerjasama agar manfaat yang kita ada ini dapat kita kongsi bersama. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama bersama dengan kita dalam sistem SPIK ini, supaya apa jua yang kita nak sebarkan melalui sistem SMS ini dapat kita sampai terus kepada ahli. Dan saya sendiri melalui Persatuan Orang Kota Baru telah menggunakan sistem ini untuk berurusan dengan lebih daripada 2,500 orang ahli. Dan saya juga nak kongsi, sistem ini istimewanya ialah kerana kita boleh personalize, kita boleh
hantar direct. Kalau kata okay, selamat satu kota baru, nama orang tu dan nombor IC dia ataupun dan sebagainya, boleh kita tunjukkan terus kepada mereka. Dan orang yang menerima itu boleh berinteraksi balik seperti mana yang tuan-tuan dengar tadi, boleh berinteraksi balik. Dan inilah yang menjadi kekuatan Persatuan Orang Kota Baru. Dan hari ini dengan sistem yang kita cuba untuk hari ini, walaupun kita diberi tempoh cabaran oleh Yang Bahagia Datuk ni, saya nak 5 hari bulan 5 dan kita hanya ada tak sampai 10 hari untuk menggerakkan 500 orang pada hari ini. Tetapi kita berjaya kerana sistem ini sebaiknya telah digunakan untuk mengajak semua daripada kita. Setiap hari kadang-kadang kita menerima pesanan supaya jangan lupa untuk hadir dalam sistem, dalam program hari ini. Saya rasa inilah sebahagian daripada apa yang kita nak anjurkan kepada semua daripada koperasi. Ianya bukan sahaja boleh berurusan mengurangkan kos dari segi nak hantar surat dan sebagainya. Hari ini kita boleh guna sistem SMS untuk menghantar kepada ahli-ahli kita announcement dan sebagainya. Dan yang lebih istimewanya ialah, saya juga nak berkongsi, ialah kita juga boleh menghantar pesanan hari lahir. Sebab itulah kadang-kadang ada orang call, ahli-ahli saya menelpon saya, Presiden pukul 12 1 minit tak tidur ke hantar ucapan selamat hari lahir. Ucapan selamat hari lahir secara otomatik dihantar baru bila kita programkan kepada setiap ahli kita. 12 1 minit mereka akan menerima selamat hari lahir daripada saya, Presiden. Dan setengah daripada mereka teruja sebab mereka fikir Presiden dia tak tidur, kalau dah lebih dia hantar SMS lagi. So inilah komunikasi-komunikasi yang boleh kita gunakan untuk speak dan kita boleh guna luas lagi. Saya juga tidak berhajat untuk bercakap panjang sebab saya nak mendengar amanah, mandat, dorongan, motivasi daripada pengurusi eksekutif kita, supaya dengan mandat dan motivasi ini kita akan balik untuk bekerja lebih kuat lagi untuk memajukan koperasi. Di akhir kata, saya nak ucap terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Haji Kamil Hassan Ilmi, pengarah wilayah persekutuan, dan barisan-barisan ahli jawatankuasa terdiri daripada pegawai-pegawai dan kakitangan jabatan dan kegelangan SKM wilayah persekutuan yang bersengkang mata bertukus lumus dalam masa 10 hari ini menjayakan program ini. Kepada mereka hanya Allah jua yang dapat membalasnya. Dan saya amat gembira kerana kita mempunyai barisan Suruhanjaya Koperasi yang sangat aktif dan dapat bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan tugas yang sangat mencabar dalam masa 10 hari ini. Alhamdulillah, berkat sokongan daripada semua pihak, hari ini kita dapat bersama. Saya sudahi wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemborongan dan peruncitan, pelancongan, penjagaan diri dan kesihatan, pertanian dan industri asas tani, serta perladangan. Kesemuanya ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan koperasi yang lebih pesat ke arah menjadikan koperasi sebagai satu gerakan, yaitu sebagai satu organisasi self-help ataupun bantu diri yang efektif dan kompetitif. Ia sebenarnya memerlukan pengorbanan daripada pelbagai pihak supaya koperasi dapat diurus dengan cekap dan profesional serta mampu berdaya tahan dan berdaya saing di peringkat domestik dan antarabangsa. Perkara ini perlu diambil perhatian supaya gerakan koperasi berjaya memberi sumbangan yang berkesan kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK yang disasarkan sebanyak 50 bilion menjelang 2020 dan dikenali di peringkat dunia seperti koperasi-koperasi di negara-negara Jepun, Korea, New Zealand, Scandinavian countries dan juga di UK. Suruhanjaya Koperasi Malaysia telah berjaya mewujudkan peluang-peluang perniagaan
melalui berbagai program seperti program tukar ataupun Transmart, Pasaraya, produk Co-op Sardu Malaysia, distribution center ataupun DC, sub-DC, kedai Co-op Sardu Malaysia dan stesen minyak Smart Street. Dengan itulah aktiviti-aktiviti dan program yang bersifat kreativiti dan inovasi yang akan dilaksanakan oleh SPIK ini adalah salah satu contoh yang perlu dibudayakan oleh koperasi-koperasi lain. Di samping itu, Suruhanjaya juga menyediakan bantuan dalam bentuk geran, iaitu geran pengukuhan dan pinjaman daripada Tabung Modal Pusingan ataupun TMP. Pinjaman TMP ataupun pembiayaan TMP ini boleh dipohon oleh koperasi di mana RM50,000 tanpa cadangan sehingga RM10 juta bercadang dan kadar bunga, kadar interest yang paling kompetitif berbanding dengan kadar-kadar yang ditawarkan oleh bank-bank perdagangan yang lain. Jadi perlu diambil peluang daripada pinjaman pembiayaan yang diberikan. Penggunaan TMP ini boleh digunakan oleh koperasi untuk meningkatkan modal perniagaan atau menambahkan pembelian aset. Sebab itulah saya galakkan supaya koperasi kena ada aset. Kita punya aset sekarang 100 bilion kan. Jadi kita nak bila beli aset, dia berlaku appreciation. Jadi apa bila beli aset menggunakan tabung pinjaman kita, kita bagilah. Jadi akhirnya menjelang 2020, aset di tanah, harta dan sebagainya yang melibatkan berlakunya appreciation, kita akan mencecah pada tahun 2020 nanti sekurang-kurangnya 160 bilion aset. Sekarang dah ada 100 bilion. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang Kota Baru, Koperasi Orang Kota Baru Berhad, di atas kesudian menjemput saya dan mencapaikan ucapan pada hari ini. Dan saya minta koperasi-koperasi lain juga terus berdaya maju dan terus menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada. Seperti contoh, koperasi saya sekarang menggalakkan koperasi di peringkat jabatan. Saya sendiri pun menemui ketua-ketua pengarah yang kawan-kawan supaya buka koperasi di peringkat negeri. JPJ sebagai contoh, tiap-tiap negeri kerana banyak aktiviti-aktiviti perniagaan yang boleh dijana oleh koperasi melalui JPJ, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Bersama Tuan Haji Aliah, Immigration, sekurang-kurangnya lamination untuk ambil gambar foto tu adalah koperasi JBJ. Di New Zealand, Puspatcom dilaksanakan oleh koperasi pekerja-pekerja JBJ di New Zealand, Puspatcom. Di sini Puspatcom lah sepatutnya dilaksanakan oleh koperasi warga kerja JBJ yang dah bersara, yang dalam perkhidmatan dan sebagainya, kerana kita mempunyai kepakaran. Begitulah juga di hospital, banyak perkara-perkara yang boleh dijana. Dan koperasi ini sebenarnya adalah bukan sahaja dollar and cents, tetapi koperasi ini adalah bersifat united ukhuwah. Bukan koperasi ukhuwah ya, ukhuwah kebetulan kita terakhir ada sini ya. Jadi itulah nilai-nilai ukhuwah yang ada, iaitu people centric yang mementingkan kepada kerjasama di kalangan ahli. Sebab itulah kita adakan Hari Koperasi Negara, iaitu mencerminkan, orang kata, to demonstrate the solidarity of cooperative movement, nama lagi gerakan. Nah, ini gerakan dengan baik. Jadi Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasminya
melancarkan sistem pemasaran efektif anggota koperasi atau SPIK pada petang ini. Sekian, terima kasih kepada Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda di luar sana, jangan lupa menyertai program ini baik untuk semua usahawan-usahawan Bumi Putra. Di satu sistem yang baik dapat menolong usahawan-usahawan bagi meningkatkan perniagaan melalui satu marketing yang very systematic. Dan saya akan mencuba dan saya rasa yakinlah. Semua usahawan di Malaysia, tak kira kecil atau besar, dalam satu platform yang disediakan berbentuk digital. Sebenarnya saya dapati bagus untuk semua usahawan, di mana kita dapat memperkenalkan perniagaan kita kepada orang ramai. Ini cara yang terbaik untuk kita sampai pada pelanggan kita. Oleh itu saya mencadangkan supaya semua peniaga-peniaga yang inginkan perniagaan mereka meletup dan ingin melihat bahawa salah satu cara yang paling mudah untuk semua maklumat sampai ke tangan pelanggan.